Film yang sifatnya berkelanjutan. Di film ini nanti kita bercerita tentang kopi Gayo dari hulu hingga hilir. Bagaimana pembibitan, perawatan lingkungan, dan pasca panen. Mudah-mudahan dengan film kopi Gayo ini bisa menjawab apa yang dibutuhkan bagi kopi Gayo ke depan. Daratan tinggi Gayo terletak di Provinsi Aceh merupakan daerah pegunungan yang beriklim tropis basah, berhawa sejuk dengan ketinggian antara 900 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, memiliki suhu antara 16 sampai 22 derajat Celsius. Wilayah yang terbentang di sepanjang pegunungan Bukit Barisan ini meliputi 3 kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Pendermaria, dan Gayo Lewis. Kabupaten ini memiliki komoditi pertanian dan perkebunan unggulan, yaitu kopi yang memiliki cita rasa khas hingga dikenal hingga ke mancanegara. Mendengar kata Aceh, provinsi Aceh, maka kita akan teringat dengan kopinya. Seperti kita ketahui, kopi Aceh itu sangat terkenal khususnya kopi Arabica. Di Provinsi Aceh, kopi Arabica dikembangkan di dataran tinggi Gayo. Potensi di sana sangat besar. Sejak zaman pemerintahan Belanda hingga kini, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik dunia. Lahan kopi di daerah berpenduduk 450.000 jiwa ini mencakup 103.000 hektar terluas di Indonesia sebagai penghasil kopi unggulan Arabica. Dampak dari tingginya pangsa pasar ekspor dan kebutuhan konsumsi kopi dunia memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, sehingga memotivasi masyarakat setempat untuk bertani kopi secara intensif. Kebun-kebun kopi dari 3 kabupaten ini menghasilkan 59.000 ton kopi per tahun atau setara dengan 3,3 triliun rupiah per tahun. Namun demikian, produksi kopi per hektarnya masih tergolong sangat rendah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan produksi kopi Arabica. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan kebun kopi sekaligus mengurangi tingkat deforestasi dan pembukaan hutan di daerah yang dikenal dengan julukan negeri di atas awan ini. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan teknologi budidaya kopi yang direkomendasikan Balikpapan, berupa perbaikan cara budidaya tanaman kopi dan mengubah cara tanam dengan metode monokultur menjadi heterokultur dengan tanaman lain atau agroforestry yang sesuai dengan bernilai ekonomis. Memang selama ini para pecinta kopi memang mengetahui bahwa Provinsi Aceh ini memang memiliki komoditas utama itu kopi Arabica Gayo. Tapi pada sisi yang lain, kopi Robusta juga sangat diminati oleh masyarakat umum tentunya, yang sebenarnya memiliki segmen berbeda. Kalau kopi Robusta lebih disukai oleh atau dikonsumsi oleh masyarakat lokal dan regional. Sedangkan untuk kopi Arabica Gayo itu umumnya sampai 99% adalah komoditas ekspor. Jadi potensinya tuh memang memiliki nilai atau lokasi atau kawasan yang masing-masing berbeda-beda dia. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan produksi kopi yang baik dan ramah lingkungan, PPTP Aceh Balikpapan Aceh sejak beberapa tahun terakhir melakukan pendampingan di kabupaten tersebut.
berupa teknik budidaya kopi yang sesuai dengan anjuran, termasuk bertanam kopi dengan organik dengan memperhatikan kaedah-kaedah konservasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemilihan bibit dan varietas kopi. Bibit merupakan faktor utama keberhasilan kopi. Bibit kopi yang baik akan menghasilkan buah kopi yang baik pula. Proses ini diawali dengan penentuan pohon induk yang berusia di atas 5 tahun. Dengan ketiga, memiliki pertumbuhan batang yang tegak dan kokoh. Bentuk kanopi atau percabangan dan daun yang baik, menghasilkan potensi buah yang tinggi, yang besar-besar, bebas dari hama penyakit. Buah yang dipilih adalah buah dari daun polan ketiga hingga daun polan kelima dari cabang produksi. Beberapa varietas unggulan yang sudah dilepas Kementerian Pertanian adalah antara lain varietas Gayo 1, varietas Gayo 2, dan varietas P88. Ketiga varietas tersebut telah dilakukan penelitian terhadap cita rasa dan ketahanan terhadap hama penyakit. Kenapa kita tertinggal dibandingkan dengan Vietnam? Vietnam itu negara setelah perang, tapi sekarang kopinya luar biasa. Karena itu kenapa? Karena ada konsep. Nah, ini yang perlu kita pelajari sehingga bagaimana meningkatkan produktivitas kopi Gayo itu dari 700 kg per hektar bisa meningkat minimal 1.000 kg lah. Ya. Dan masih bisa dicapai itu dengan perawatan kebun, pemupukan, ya, itu sangat memungkinkan. Artinya salah satu adalah konsep GAP. Nah, ini yang paling penting. GAP itu adalah Good Agriculture Practices untuk tanaman perkebunan. Artinya bagaimana on farmnya perawatan kebunnya, termasuk pemilihan varietas ya atau klon, itu harus betul-betul dipilih sesuai dengan rekomendasi yang sudah ada untuk Gayo 1 dan Gayo 2. Dari webinar itu kemarin terungkap bahwa Litbang Pertanian Badan Litbang BPTB Aceh akan melepas dan akan diseminarkan di Kementerian Pertanian di Dirjen Bun untuk dilepas. Nah, kami kira itu suatu hal yang tepat dan bagus sekali. Artinya ada varian kopi, ada Gayo 1, ada Gayo 2, nanti harapan kita ada Gayo 3 yang nanti sesuai dengan ketinggian mereka akan bisa pilih. Jadi ada opsi untuk mereka. Nah, saya bilang gitu yang paling penting. Benih tanaman kopi berasal dari kebun yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan persemaian dan pembibitan. Setelah bibit berumur 6 hingga 8 bulan, bibit tanaman kopi siap dipindahkan ke area pertanaman. Pertanaman benih dapat dilakukan langsung di lahan persemaian atau menggunakan polybed. Pilihlah jenis tanaman yang gembuh bebas dari nematoda dan jamurnya. Penanaman benih dapat dilakukan langsung di lahan persemaian atau menggunakan polybed. Pilihlah jenis tanaman yang gembur, bebas nematoda dan jamur. Usahakan lokasi persemaian berdekatan dengan lokasi pembibitan dan memiliki sumber air. Sebaiknya dibuat bedeng dan para-para untuk naungan. Media tanam yang baik untuk polybag adalah tanah, kompos, dan pasir dengan perbandingan 2:2:1. Pada usia 2 hingga 2,5 bulan, kecambah siap dipindahkan ke lokasi pembibitan. Lakukan penyiraman 2 kali sehari pagi dan sore hari sesuai kondisi cuaca. 2. Penanaman. Sebelum penanaman, sebaiknya dilakukan pengajiran untuk menentukan jarak tanam. Jarak tanam antara 2,5 hingga 3 meter tergantung kondisi lapangan. Penyiapan lubang tanam dilakukan minimal 1 tahun. Prasca tanam sebaiknya lubang dibuat dengan ukuran panjang lebar dan kedalaman antara 60 cm x 60 cm x 60 cm. Pisahkan tanah lapisan atau topsoil dengan tanaman lapisan bawah atau topsoil. Setelah mau ditanam, lubang tanam ditutup kembali dengan memasukkan tanah topsoil yang dicampur dengan pupuk kandang atau kompos.
Lepaskan polybag dari bibit yang ditanam dengan membersihkan akar yang keluar dari media tanah dengan menjaga agar tanah dari polybag tidak pecah atau hancur. Lalu masukkan bibit kopi secara perlahan ke dalam lubang tanah. Pastikan leher akar tidak tertanam dan berakibat terhambatnya pertumbuhan. Sebaiknya dilakukan pada saat awal musim hujan. Dan 3, selanjutnya dilakukan perawatan secara kontinu termasuk pengendalian gulma, pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Namun, hama penyakit dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan produksi kopi sehingga berpengaruh dengan hasil panen. Yang pertama adalah bahan tanam. Yang kedua, cara pengolahan atau manajemen kebun. Bahan tanam, ada dua varietas unggulan daerah yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian, yaitu varietas Gayo 1 dan Gayo 2. Satu lagi yang sudah kita daftarkan dari BPTP Aceh, sudah mendaftarkan ke perlindungan varietas tanaman di Jakarta, yaitu kalau bahasa di petani adalah Ateng Super. Ini menjadi calon atau bakal akan dilepas pada tahun 2020 ini menjadi varietas Gayo 3. Selanjutnya adalah ini tentang pengelolaan atau manajemen kebun. Nah, di dalam manajemen kebun, di dalam dua varietas itu, dalam dua varietas tersebut, karena petani sering menggunakan varietas tidak sesuai dengan anjuran. Oleh karena itu, kita dari BPTP Aceh akan melakukan sosialisasi ke petani untuk menerapkan atau menanam kopi yang sudah dilepas oleh kementerian. Yang keduanya adalah tentang manajemen dan pengelolaan. Ini juga di petani tidak konsekuen ya, pengelolaan kebunnya, terutama adalah dalam perawatan kebun. Mulai dari penanaman tidak sesuai dengan SOP. Penanaman, habis pemupukan, pemangkasan, panen dan pasca panen. Ini yang menjadi kendala di petani. Sedangkan varietas yang sirip dilepas itu adalah potensi produksinya itu berkisar antara 1,2 ton per hektar per tahun. Sedangkan produktivitas rata-rata kabupaten adalah 700-800 kg. Ini yang menjadi tugas kita agar produktivitas kopi Arabica Gayo bisa meningkat untuk kesejahteraan petani. Abad pemupukan. Pemupukan yang berkelanjutan dapat dilakukan secara organik dengan memberdayakan kompos dan kompos kandang sekitar dan kompos kandang di sekitar dengan dosis 10 kilo per pohon per tahun yang diaplikasikan di awal dan di akhir musim penghujan. Sangat dianjurkan untuk hasil yang maksimal dilakukan pola integrasi ternak dan tanaman, di mana terjadinya simbiosis mutualisme dari hasil samping ternak. Berupa feses dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman dan hasil samping tanaman berupa cabai dan daun yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 5. Pohon naungan. Tanaman kopi sangat membutuhkan naungan. Namun sebaiknya pohon naungan tidak melebihi 30% dari tanaman kopi. Beberapa pohon naungan yang mendukung tanaman kopi adalah lapturu, gamal, senggu, dan lain-lain. 6. Pemeliharaan dan pemangkasan, di mana dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman agar tidak terjadi perebutan unsur hara dan memudahkan sinar matahari yang bermanfaat untuk mengurangi kelembapan. Pemangkasan tanaman kopi dilakukan dengan dua tahapan, antara lain pemangkasan bentuk dengan cara melakukan pemenggalan pucuk pada ketinggian 1,5 hingga 1,6 meter. Selanjutnya dilakukan pemenggalan produksi yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi suplai makanan untuk bagian yang tidak perlu. Sehingga pertumbuhan kopi maksimal sepanjang tahun. Caranya dengan membuang cabang-cabang yang tidak produktif seperti cabang tua yang sudah berbuah 3 hingga 4 kali dan cabang busa. Demikian juga halnya tanaman pelindung. Pemangkasan tanaman pelindung sangat penting bagi tanaman kopi terutama untuk memberikan cahaya matahari yang optimal dan tidak menjadi penghantar hama penyakit. 7. Panen dan pasca panen. Tanaman kopi yang terawat dengan baik pada usia 2 hingga 3 tahun
sudah menghasilkan buah. Panen perdana buah yang dihasilkan hanya sedikit, namun buah kopi akan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga tahun kelima pohon telah berproduksi cukup maksimal. Panen dilakukan dengan memetik buah yang telah matang, berwarna merah, dan selanjutnya dilakukan sortasi buah merah dengan melakukan perendaman. Buah yang terapung dipisahkan, selanjutnya buah yang dilakukan proses penggilingan dengan mesin paper dengan tujuan memisahkan biji kopi dari kulit merah. Lalu dilakukan fermentasi selama minimal 12 jam, sehingga maksimal 36 jam dalam wadah karung plastik atau bak fermentasi dengan tujuan memudahkan pembersihan lendir dari biji kopi atau pencucian pada saat processing. Buah yang terapung dipisahkan, selanjutnya buah kopi dilakukan proses penggilingan dengan mesin paper dengan tujuan memisahkan biji kopi dari kulit merah. Lalu dilakukan fermentasi selama minimal 12 jam, sehingga maksimal 36 jam dalam wadah karung plastik atau bak fermentasi dengan tujuan memudahkan pemberian lendir dari biji kopi saat pencucian dan pada saat processing, kembali memisahkan biji yang terapung. Sebaiknya pencucian dilakukan pada air yang mengalir. Pencucian selesai bila biji dirasakan tidak licin atau besar. Air sisa cucian sebaiknya dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Penjemuran gabah kopi dilakukan di alas yang bersih sampai kadar air lebih kurang 35 atau 40%. Proses pengupasan gabah kopi dilakukan dengan menggunakan mesin huler bertujuan memisahkan gabah kopi dari kulit tandur. Pada keadaan ini biji kopi masih basah dan sering disebut biji labu. Proses selanjutnya penjemuran di lantai jemur sehingga kadar air sampai 12 hingga 14%. Kemudian dilakukan proses sortasi dengan manual atau mekanik bertujuan memisahkan biji kopi yang baik dari yang rusak. Biji yang baik dikemas dalam karung goni berukuran 60 kilo siap dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Kita giling, saya ada proses penggilingan tuh. Ada yang manual, ada yang pakai mesin gitu. Kemudian hasilnya itu kita fermentasikan satu malam, pamannya jam 7 sore pamannya atau jam 6 sore kita proses, kita kupas gula merah tadi, fermentasi satu malam, pagi jam 7 kita bersihkan lagi lendir-lendirnya itu. Kemudian kita jemur sekitar 2 hari. Kemudian kita bawa lagi ke haler untuk mengupas kulit tanduk namanya. Kulit tanduk itu kita kupas, kita bawa ke haler ke pabrik. Kemudian 2 hari, 3 hari kita jemur, sudah kering jadi green bean. Setelah itu kita proses umpamanya untuk menjadikan proses bubuk. Jadi kita sortir dulu, kita ambil biji yang rusak, kemudian barulah kita roasting. Setelah kita roasting, istilahnya sangrai ya, atau bahasa umumnya. Kemudian habis itu kita jadikan bubuk, kita grinder lah. Grinder ya, kita grinder, kemudian packing. Prosesi roasting atau sangrai. Dalam menyajikan kopi gayo, ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu processing, penyangrai atau roasting, yang mempengaruhi karakter dan cita rasa kopi. Antara lain, black roast merupakan pemanggangan kopi pada suhu antara 180 hingga 250 derajat Celsius. Dengan hasil kopi mengandung asam tinggi, ditandai kopi berwarna coklat cerah. Selanjutnya kriteria medium roast adalah pemanggangan kopi green bean atau biji hijau pada suhu 210 hingga 225 derajat Celsius. Menghasilkan kopi yang lebih gelap atau coklat tua dengan kadar kafein rendah. Kopi jenis ini tidak berminyak. Keseimbangan rasa, aroma, dan keasamannya cocok untuk kopi espresso. Dan kriteria terakhir adalah
dry roast, yaitu pemanggangan yang lebih tinggi dari sebelumnya antara 240 hingga 250 derajat Celsius dengan rasa kopi pahit dan berminyak. Proses pasar sangat mendukung kopi Arabica Gayo menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menjamurnya warung kopi, mencari pangsa potensial lokal dan budidaya masyarakatnya yang menyukai kopi secara turun-temurun di negeri yang dikenal dengan warung kopi sepanjang dunia. Bravo, negeri di atas awan. Demikian perjalanan kopi Arabica Gayo dari hulu hingga hilir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam Inovasi Pertanian.